Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dijangka mengumumkan pelantikan Perdana Menteri baru selepas mengadakan satu pertemuan khas dengan Raja-Raja Melayu hari ini. Pertemuan khas yang membabitkan 9 Sultan, termasuk Seri Paduka itu, akan bersidang pada jam 2.30 petang. Ismail Sabri Yaakob dijangka menggantikan Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri, selepas dia melepaskan jawatannya itu pada Isnin lalu, susulan mengakui bahawa dirinya telah kehilangan sokongan ahli parlimen. Pengunduran diri Muhyiddin mengakhiri pemerintahan selama 17 bulan yang bermasalah, yang menyaksikan dia secara rutin diganggu dengan pertikaian antara sekutunya ketika negara sedang bergelut menangani peningkatan jangkitan COVID-19 dan ekonomi yang lemah. Sekiranya menjadi kenyataan, pelantikan Ismail Sabri akan menyaksikan UMNO kembali merampas jawatan Perdana Menteri setelah 3 tahun susulan tewasnya parti itu pada pilihan raya umum lalu kerana terpalit dengan tuduhan rasuah yang kebanyakannya berkaitan dengan skandal berbilion-bilion ringgit dana negara 1MDB. Yang di-Pertuan Agong ditugaskan untuk melantik Perdana Menteri baru dengan menentukan ahli parlimen yang berkemungkinan besar akan menikmati sokongan daripada majoriti wakil rakyat setelah pilihan raya ditolak ke tepi berikutan penularan wabak COVID-19.